Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu dalam program bimbingan belajar matematika untuk kelas 4 MI dan SD. Buku yang saya pakai adalah buku Ayo Belajar Matematika untuk SD dan MI kelas 4 yang dikarang oleh Burhan Mustaqim dan Ari Astuti. Buku ini termasuk buku BSE, hak ciptanya sudah dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional. Harapan kami dengan demikian kita bisa memanfaatkan buku ini secara maksimal tanpa khawatir tentang pelanggaran hak cipta. Oke, okay, kita langsung saja kita lanjutkan. Kita langsung saja menuju bab 1 yaitu operasi hitung bilangan. Apa itu operasi? Kita sudah tahu sebenarnya. Dulu di kelas 3, di kelas 2, kelas 1. Adik-adik sekalian pernah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, itulah namanya operasi hitung bilangan. Tanpa mengetahui operasi hitung bilangan, kita akan kesulitan bila kita mau membeli buku misalkan di toko. Kita tidak akan tahu berapa kalau buku satu, uang yang kita keluarkan berapa, pengembaliannya berapa. Nah, kita tentu membutuhkan perkalian. Nah, di kelas 4 ini, kalian akan mempelajari lebih dalam lagi bagaimana sifat-sifat bilangan. Sifat-sifat operasi dari hitung bilangan. Apa saja yang akan kita pelajari? Nah, kita lihat di sini. Hati-hati akan belajar. Yang pertama adalah sifat-sifat operasi hitung. Nanti kita akan ketemu sifat namanya sifat komutatif. Nah, apa itu sifat komutatif? Nah, kita akan mempelajari. Ada lagi sifat asosiatif, nah, ada lagi sifat distributif. Nah, ini akan kita pelajari. Selanjutnya, kita akan mempelajari bilangan ribuan. Nah, bagaimana bilangan ribuan? mengurutkan bilangan nah ini akan kita pelajari perkalian dan pembagian bagaimana cara perkalian bagaimana cara pembagian kemudian operasi hitung campuran terus kemudian pembulatan dan penaksiran dan kemudian kita akan belajar melibatkan uang maksudnya apa untuk belanja untuk membeli atau kita mau jualan, nah itu akan kita pelajari pada bab satu bagian akhir nanti. Oke, langsung saja kita masuk ke bahasan mengidentifikasi sifat operasi hitung. Kalian sudah mengenal operasi hitung sebelumnya yaitu perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Itulah yang disebut operasi hitung. Tapi apakah kalian tahu apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh operasi hitung tadi? Nah, marilah kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu sifat pertukaran atau disebut komutatif. Sebelum kita mempelajari sifat komutatif, coba kita isi tabel penjumlahan di bawah ini. Ini bagaimana cara mengerjakannya? Satu, ditambah satu, sama dengan dua. Oke, coba diisi semuanya di sini. Coba kita kerjakan bersama-sama. Satu, ditambah satu, dua.

E, 2 ditambah 1, 3, 2 ditambah 2, 4, 2 ditambah 3, 5, 2 tambah 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 ditambah 1, 4, 3 ditambah 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 ditambah 1 5 4 ditambah 2 6 4 tambah 3 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Oke, okay. kita lihat di sini 2 3 4 5 sini 6 7 8 9 10 11 sini 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 Dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Dan seterusnya. Teng, teng, -teng Penuh dah. <tuh> ya, kalian isi sendiri ya nantinya. Ini supaya cepat saja. Oke, kita lanjutkan. Nah. Dari tabel di atas, coba kamu selidiki. Apakah 1 tambah 3 hasilnya sama dengan 3 tambah 1? Coba kita lihat di atas. 1 ditambah 3. Hasilnya adalah 4. 1 tambah 3, hasilnya 4. Sekarang kalau 3 tambah 1, mana? 3 ditambah 1. 3 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 4. Loh, kok sama? 1 ditambah 3. 3 ditambah 1. Hasilnya sama-sama 4. Coba kita lihat yang lain lagi. 4 ditambah 6. Hasilnya sama dengan 6 ditambah 4 apa betul? 4 ditambah 6, 4 ditambah 6, 4 sini ditambah 6 di sini. 4 ditambah 6 hasilnya 10. Nah sekarang kalau 6 ditambah 4, 6 di sini. 4 di sini 46 ditambah 4 hasilnya Nah ternyata sama sini 10 sini juga 10 Oke kita lihat yang lain lagi 7 ditambah 9 Apakah hasilnya sama dengan 9 ditambah 7 7 ini ditambah 9 ini. Berapa ini? Kesana seret. Nah, nah di sini. 7 ditambah 9. Hasilnya? 16. Sekarang kalau 9 ditambah 7. Tarik sampai atasnya. 7. Nah, maka hasilnya? 16. Ternyata sama. Ya, Oke, okay. coba kita lihat lebih lanjut. 1 tambah 3 hasilnya 4. 3 tambah 1 hasilnya juga 4. Jadi, 1 ditambah 3 3 ditambah 1. Sekarang 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4 juga 10. 6-nya ada di sini, 6-nya ada di sini. Ini 4-nya di depan, ini 4-nya di belakang. Ternyata hasilnya sama-sama 10. 7 tambah 9, 16. 9 tambah 7, 16 juga. Berarti 7 tambah 9 sama dengan 9 ditambah 7. Nah, ternyata... Hasil penjumlahan tetap sama dengan suku yang dibalik atau ditukar. Jadi tempatnya ditukar-tukar. Di belakang. Nah, depan jadi di belakang. Belakang jadi di depan. Hasilnya tetap sama. Nah, oke. Okay. Nah, kalian coba-coba yang lainnya lagi. Coba yang lainnya lagi. Nah, kita lihat tabel sebelumnya. Misalkan berapa? Ayo, 8 tambah 2 coba 8 tambah 2. Sini 2 di sini. 8 tambah 2 10. Sekarang kalau 2 tambah 8, 2 tambah 8 di sini 8. Ternyata 10. Jadi ternyata sama di bolak-balik. Artinya apa? Untuk penjumlahan, Berarti dibolak-balik Sama Oke okay. Nah, sekarang kita lanjutkan Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang penjumlahan Penjumlahan dibolak-balik ternyata sama Nah, kalau perkalian bagaimana? Apa juga sama? Nah, coba kita isi dulu Tabel berikut ini Nah

10. Sekarang 2 dikalikan 1, 2. 2 dikalikan 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. 2 kali 7, 14, 2 kali 8, 16, 2 kali 9, 18, 2 kali 10, 20. Nah, ini sebaiknya agak sedikit dihafalkan supaya ngisinya cepat. Sekarang kita lanjutkan 3 kali 1, 3.

empat 4 kali 3, 12, 4 kali 4, 16, kita lihat loncatnya loncatnya empat empat enam belas tambah empat dua puluh dua puluh empat dua nah, tambah empat tiga puluh, enam, empat, puluh dan seterusnya deng 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 penuh sudah hmm, saya isi semuanya nah kalian kalau ingin latihan ya diisi ya oke okay. coba kita lanjutkan sekarang nah, sekarang dari tabel di atas, coba kamu selidiki apakah 4 kali 2 hasilnya sama dengan 2 kali 4. Coba kita lihat. Nah, di sini 4 kali 2 apakah sama dengan 2 kali 4. 4 kali 2 di sini ternyata 8. Apakah sama dengan 2 kali 4? 2 kali 4 di sini. Oh, ternyata sama. Nah, kita lihat lagi. 5 kali 7, hasilnya apakah sama dengan 7 kali 5? 5 kali 7, kita lihat. 5 kali 7. 5 kali 7 di sini. Apakah sama dengan 7 kali 5? 7, 5. Nah, ternyata 35. Sini juga 35. Kita lanjutkan lagi. Apakah 1 kali 9 hasilnya sama dengan 9 kali 1? Paling gampang, ini sembilan kali satu sembilan satu kali sembilan sembilan juga. Ternyata ini dengan ini sama empat kali dua sama dengan delapan dua kali empat juga delapan.

sama. Berarti perkalian bisa dibolak balik. Artinya perkalian mempunyai sifat komutatif. Artinya komutatif bisa dibolak balik. Penjumlahan juga punya sifat komutatif. Dibolak balik sama saja. Nah, sekarang coba kita simpulkan di sini. Komutatif itu apa? Dapat ditukar. A plus B sama dengan B plus A. Misalkan A-nya ini A, 1. A-nya ini 1. B-nya misalkan 5. B-nya ini 5. Berarti 1 tambah 5 6 5 tambah 1 6 juga berarti A tambah B sama dengan B tambah A Perkalian misalkan 1 kali 5 sama dengan 5 5 kali 1 sama dengan 5 juga berarti Perkalian mempunyai sifat komutatif Nah sekarang mari kita diskusikan setelah memahami sifat pertukaran atau komutatif, tugasmu adalah menyelidiki apakah ini juga berlaku terhadap pengurangan dan pembagian. Pengurangan dan pembagian bisa dibolak-balik atau enggak. Ayo, coba kita coba ya. Nah, sekarang kita coba satu persatu, empat dikurangi dua. 2 dikurangi 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 4. Gak bisa. Oh, ternyata pengurangan gak bisa di bolak balik. 10 dikurangi 5 sama dengan 5 betul. 5 dikurangi 10 berarti enggak bisa. Berarti tidak sama. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana per uh, pembagian. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kalau dibalik, 2 dibagi 10, ternyata nggak bisa. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 2 dibagi 8 sama dengan tidak bisa, ternyata pembagian juga tidak bisa dibolak-balik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya yang punya sifat komutatif atau sifat pertukaran hanya penjumlahan dan perkalian. Sedangkan pembagian dan pengurangan tidak bisa dibolak-balik. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjutkan lagi dalam video berikutnya tentang yaitu sifat-sifat yang lain. Tapi sebelumnya, nah coba kalian. Kerjakan dulu ini. Ini bagaimana? Oke, okay. nanti kalau sudah video ini di-pause, nanti kita kerjakan. Oke. Okay.